Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nia Mitsubishi. Pada video kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari para konsumen yang menanyakan kaca film yang akan digunakan pada mobil Mitsubishi Expose kira-kira menggunakan kaca film jenis apa. Karena kebetulan kalau di pameran biasanya untuk mobil displaynya belum dilengkapi dengan kaca film. Nah, langsung saja. Untuk mobil Mitsubishi Expose ini nantinya akan dilengkapi dengan kaca film untuk mereknya menggunakan merek Solar Guard yang jenis Black Phantom. Kaca film ini memang belum terpasang di mobil display, tetapi biasanya nanti saat diserah terimakan konsumen, untuk kaca filmnya sudah langsung terpasang dari pihak pabrik. Kalau untuk tingkat kegelapannya kurang lebih sama seperti mobil Expander, untuk bagian depannya 20%, kemudian untuk bagian samping dan belakang kegelapannya 60%. Nah, kurang lebih itulah informasi singkat mengenai mobil Mitsubishi Expose khususnya terkait kaca film. Bagi Anda yang tertarik untuk membeli mobil Mitsubishi Expose ini, silakan bisa menghubungi kami Muhammad Niam di nomor 081-228-447-856 atau bisa juga langsung kunjungi dealer kami di Mitsubishi Kartosuro, nanti bilang saja sudah janjian dengan Mas Niam Supervisor. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expose semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga bermanfaatnya. Sekian, jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.